Alhamdulillah kita udah sampai di rumah makan ALS di Merak nih. Mantap. Ngantuk aku kuku. Ini ada ALS 11166 juga ya. Di sini 220-nya. Ya. Ini cuma 3 unit aja sih di sini. Nah, ini 66 berangkat. Sisa 111 dan 220. Oke teman-teman, ini posisi bis mesinnya mati ya. Jadi ini kita nginap dulu. Nginap di Merak. Nah, itu ada Prima Jasa. Ini nginap di Merak. Ngatur langkah lah, ngatur selah. Kalau bahasa Jawanya itu selah, kalau di Sumatera itu langkah. Jadi kita datang itu sekitar jam tadi jam 2-an. Datang di sini kita nginep dulu di Merak ya. Nunggu pagi ini, nunggu terang ya. Pak Fahmi juga tidur dulu, terus Bang Fauzi juga tidur nih. Setelah melewati berbagai rintangan, kehabisan solar, terus lewat pati dan segala macam, di sini kita lanjut nginep. Lanjut nginep ya di sini. Nunggu terang. Dan enggak tahu ini mau ngapain ya. Kehabisan solar nginep, dan mungkin saya bakal bincang-bincang sama para penumpang. Tapi alhamdulillah di sini penumpangnya enak semua ya, jadi para penumpang itu pengertian semua di sini ya. Pengertian semua, jadi ya saling bantu, saling ini. Sudah subuh, waktunya buat sholat subuh. Tuh ada musola juga di sini buat sholat subuh. Oke, kita tunggu aja tanda-tanda keberangkatannya. Gimana Pak perasaannya Pak? Wah, mantap ya. Mantap. Rupuknya masuk. Nanti berarti turun Medan. Medan ya. Ya, medannya di mana Pak? Kalau domisili saya. Iya. Di ini Komplek Palem Gencana. Komplek Parung Gencana ya. Palem Gencana ya? Oh iya, siap. Dari Jogja berarti. Dari Jogja langsung ke Medan. Langsung Medan naik ALS ini ya. Ini pertama kali atau? Iya, pertama kali. Pertama kali. Pertama kali naik bis ALS ini. Hahaha. Ini baru pertama kali naik. Langsung dua keliling Semarang, Demak. Iya. Malah jadi pengalaman. Wisata itu. Iya, wisata kita. Mantap. Nih Mas, kabur. Mas yang malu. Mas, mau kemana Mas? Mau ke Banten Mas. Banten? Iya. Lah sampean katanya mau ke Aceh Mas. Gak jadi. Ini berarti mau gimana sampean? Dari kos kan? Dari penginapan. Penginapan di sini? Iya di Banten. Gaya enggak ini aja, mending Medan, nanti Medan kat... Jauh Mas, enggak berani sih. Enggak berani? Enggak berani Mas. Oh, ini dalam rangka merantau berarti ya? Iya. Cari kerja apa gimana Mas? Iya benar cari. Benar Mas. Hah? Mas siapa Mas? Namanya Mas? Nama saya Aldi. Aldi, Mas Aldi. Ini aslinya di mana Mas? Aslinya dari Binjai.
Binjai? Iya. Wah, salam dari Binjai. Iya. Berarti ini pulang ke Binjai ya? Iya. Dari Jogja? Iya. Di Jogja kuliah atau? Kuliah. Kuliah? Di mana, Mas? Kalau boleh tahu. Di Binbas. Binbas? Binbas itu? Di Sleman. Sleman ya? Ini berarti dalam rangka pulang ya? Tapi biasanya naik bis atau? Biasanya naik bis. Naik bis ini ya, LS ini ya, dari LS. Jogja. Nah, ini mantap. Perjuangan, guys. Yeah. Perjuangan. Berarti udah biasa ya, Mas ya? Iya, udah biasa ini. Waduh, katanya baru pertama. Iya. Iya, ini yang tadinya nggak saling kenal jadi saudara nggak sedarah ini ya. Akhirnya juga satu orang sama saya juga biar Binjai saya di komplek paling bencana. Dekat itu berarti apa ya? Jauh lah. Jauh, jauh. Kira-kira dekat. Iya, jalurnya searah ya. Jalurnya searah. Nah ini masih menunggu keberangkatan. ALS 220. Kita tunggu aja nanti ya. Nunggu terang. Nah, alhamdulillah ini mesinnya udah nyala. Nih Bang Fauzi udah bersiap-siap nih. Ya. Nunggu saya. Saya nunggu kamu. Ya, oke, kita naik. Ya. Iya. Ah. Om Royes. Iya. Semongko. Semongko. Wah, semongko. Mantap. Semangat kita. Ayo. Sewa banyak. Amin. Ape. Ada yang merasa ngecas ape yang belum diambil. Ape siapa yang belum diambil? Ape siapa? Ada. Ada. Ada yang punya. Kosong ya, lambat, banjir, muter-muter, ya, jangan lupa ya. Tadi ada yang lebih baik untuk muter-muter, terus kemarin sini. Baju mana ambil? Baju kamu ambil? Bawa satunya. Satu ini? Iya. Satu trik ini aja kau. Aduh. Lewat, bukan apa? Hah? Iya. Tempohnya dengan tibannya. Enggak ada lamu yang tiban itu. 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 Lamu yang ada garansi. Apa yang garansi? Tadi bawa dari Semarang dia. Hah? Apa? Nyawanya ada di luar. Kenapa? Sok. Lokot. Kalau ini kau berubah, banyak hal itu yang menanti. Gurilah usirnya dari sini ya. Mana kau? Hah? Dari sini, apa yang nyawa ini? Apa? Eh. Oh, ini kau kapal eksekutif. Oh, ini kapal eksekutif kau tak? Sia Trans. 2 unit. Sini. Ya.
Januari. Bukan. 5680. Ini nomor 4. Ini 4. Remaja 131. Wah, ini 3. Ayo, ayo deh sini aja lah. Mana aja, sini aja lah. Ayo main ikut ya itu. Bos, kan duta memang itu bos. Ha. Ya, sini aja. Ini bongkar enggak? Jar bongkar ini. Iya, iya, ya, udah. Macam sekali ikut aja tuan. Maju deh, gua ikut maju. Ah. Kalau pintunya kasihlah woi. Jalur blong kanan gitu. Blong kanan lawan arus. Nanti itu gak mau udah ngarankannya dikit udah rampung itu bayang dong. Di sananya, di kanannya dia ada orang ke berdiri ya? Ini jalan udah kosong. Bongkaran atau apa ini? Bongkaran. Duduk dia di situ semusuh. Dekat, kotor. Iya,
pengurus pokoknya. Iya, pengurus. Iya, kita ada pengurusnya. Kita naik KMP Reina. Renton. Renton, renton. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 6.13 masuk ke KMP Reina. Kita nyebrang dari Merak ke Bakauheni. Semoga selamat sampai tujuan. Sudah ada putra remaja. Ya. Ayo, ayo, turun, turun. Nah, pemandangan yang seperti biasa kita lihat di Pelabuhan Merak ini ada apa ya namanya? Yo, peloncat lah, peloncat. Peloncat koin. Tuh. Jadi orang-orang lemparin koin. Tangkepinlah sama dia. Ya walaupun pada jago berenang, walaupun di awalnya pasti iniin juga ya, apa mintain duit dulu jadi loncat. Ini belum berangkat kita. Oh, masih proses muat ini. Masih muat ya. Banyak bukti-bukti muda.
kopi dulu. Udah hampir tiba di Pulau Sumatera, teman-teman. Ini masih bersama Bang Aldi dan Pak Eko. Iya, gitu. Kita persiapan untuk sandar di Pelabuhan Bakauheni. Ya, tadi sempat mentok sana, terus muter sini, ya. Sini. Situ. Tadi juga udah diumumin kalau ini penumpang segera ke bisnya masing-masing. Nah, di sana itu adalah Menara Siger, ya. Menara Siger itu ikonnya masuk Sumatera di Lampung, ya. Bicara tentang Siger itu aku jadi ingat dulu pernah naik bis Bogor Lampung Siger Kencana. Dulu Bogor Lampung ada selain Damri itu. Berangkat dari Botani Square, dari Mall Botani Square, pulang naik Rosalia Indah Solo, dari Tulang Bawang dulu, tapi udah lama banget gak ke Sumatera, lama-lama banget. Monggo, semangat. Nih, ya. Kita mau balik ke bis lagi. Sini situ. Ini macam-macam. Aku tak absenin bisnya dulu ya. Ini ke situ Mawon. Nah, ini Putra Remaja. Raden Santri 7506AH. Terus ini ada
Nurul Huda, PKB 07. Ini udah pada siap sih. Harusnya tadi ya. Diskusinya udah pada nyala. Ini isinya truk-truk. Terus, nah ini bis kita nih. Ini Rema Abadi yang tadi. AA7167OA. Kuning. Kuning. Rema Abadi. Wah, ini. Hah? Ke belakang dulu. Enggak apa-apa ya? Abadi Handoyo Group. Ini Damri yang di depan kita tadi. Cuma 680. Ini Tronton. Ini 131 Putra Remaja. Bisnya cuma segitu ya. Ini ada Blue Star 7536OC. Ada 7536OC. PKB tadi. Udah, bisnya segitu toh. Sisanya truk. Truk-truk kayak gini ya. Nah ini bis kita 220. Kirain Blue Star, ternyata Bintang Selatan. Masih pakai nomornya Blue Star Morodadi. Bis Bintang Selatan yang bawa ukti-ukti ini. Dadah-dadah bang. Welcome to Sumatera. Ini di mana depan? Mana?